Para pengusaha bahan tambang harus bersiap diri untuk menghentikan ekspor mineral mentah dan batu bara. Karena pemerintah berkomitmen tak mengubah pandangan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Pemerintah tidak akan mengizinkan ekspor minerba per 12 Januari 2014. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, nantinya perusahaan yang belum melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batu bara akan dilarang untuk melakukan ekspor. Sebelum berlaku pada pertengahan Januari 2014, pemerintah akan membuat peraturan pemerintah yang ditujukan bagi perusahaan yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian. Namun sayang, pemerintah masih enggan mengungkapkan secara detail isi dari PP tersebut. Jero juga berharap dengan diterapkannya undang-undang ini, khawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja besar-besaran di sektor tambang tidak akan terjadi. Pemerintah juga akan membahas soal tenaga kerja lebih lanjut di peraturan pemerintah yang akan segera dikeluarkan. Pemerintah akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 tentang mineral dan batu bara secara konsisten. Itu kesimpulan pertama. Artinya, sejak tanggal 12 Januari 2014, ekspor mineral mentah tidak akan diizinkan.